Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Berton Audio. Di video kali ini, kita agak sedikit berbeda teman-teman ya. Di depan aku saat ini udah ada berbagai jenis produk dari Berton Audio yang akan kita review dan kita tes kualitas suaranya. Di sini udah ada loudspeaker aktif, ada subwoofer aktifnya juga, ada mixer audio, dan sudah ada mikrofon wireless dari Berton Audio. Dan ini adalah rekomendasi paket sound system 15 jutaan dari Berton Audio. Oke Bertoners, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai. Rekomendasi kali ini bertujuan untuk teman-teman yang lagi mencari paket sound system siap pakai ya. Jadi, mungkin setelah nonton video ini, teman-teman jadi punya referensi untuk paket sound system yang bisa kalian gunakan untuk berbagai acara dan berbagai keperluan kalian. Dan rangkaian seperti ini, tentunya kita bisa pakai sebagai speaker utama ataupun sebagai speaker monitor. Dan untuk loudspeaker aktifnya, kita rekomendasikan Max 10HD. Loudspeaker aktif dari Berton Audio yang bisa kalian gunakan untuk berbagai acara profesional. Memiliki ukuran 10 inci dengan power pengeluaran suara 300 watt. Max 10HD memiliki rentang frekuensi yang cukup bagus Bertoners. Mulai dari 50 Hz sampai 20 kHz. Jadi, untuk detail suaranya, dijamin mantep banget. Untuk harga Max 10HD ini ada di sekitar 4 jutaan. Dan teman-teman sudah mendapatkan 2 unit atau 1 pasang dengan masing-masing power 300 watt. Jadi, untuk total power yang kita dapatkan dari 1 set Max 10HD adalah 600 watt, guys. Oke, kita lanjut ke subwoofernya. Untuk subwoofer, di sini aku pakai tipe PM212, teman-teman ya. Ini adalah subwoofer aktif dari Berton Audio, dan bodinya terbuat dari kayu. Ukurannya 12 inci dengan power pengeluaran suara 800 watt. Dan PM212 ini sudah memiliki rentang frekuensi yang cukup rendah, mulai dari 45 Hz sampai 120 Hz. Jadi, udah cukup bagus untuk menambahkan detail dan juga kualitas bass untuk disambung ke 10HD-nya. Pada PM212 ini, sudah ada fitur low-pass filter, high-pass filter, dan juga udah ada polarity-nya. Bisa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian, guys. Untuk input dan juga output dari PM212 ini sudah menggunakan kabel balance ataupun kabel XLR. Dan untuk PM212 udah ada satelit outputnya juga untuk disambungkan ke speaker pasif menggunakan kabel speak on. Dan karena kita pengen sambunginnya ke Max 10HD, jadi kita cukup pakai AUX input dan juga outputnya aja. Nah, PM212 ini dibanderol dengan harga 6 jutaan aja teman-teman ya, untuk 1 unit. Oke teman-teman, di sini mixer audionya aku rekomendasikan mixer 8 channel dari Berton, yaitu Blaze 8. Mixer Blaze 8 ini sudah memiliki 8 channel input single dengan phantom power supply, ada gain, lalu 4 equalizer, 3 aux, tombol mute, panorama, dan juga master volume di setiap channelnya. Sedangkan untuk outputnya, di sini sudah ada aux 1, 2, dan 3. Lalu sudah ada returns, ada pounce, ada grup 1 dan juga grup 2-nya. Dan tentu saja di sini sudah ada main output. Lalu, Blaze 8 ini sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth dan juga USB sebagai MP3-nya. Dan sudah disertai dengan 3 equalizer. Ada low, middle, dan juga high-nya. Dan untuk mixer Blaze 8, sudah bisa dijadikan sebagai sound card untuk alat recording. Dan nggak sampai di situ aja, Bertoners. Mixer Blaze 8 ini sudah dilengkapi dengan 7 band stereo graphic equalizer untuk mengatur suara yang lebih presisi. Nah, untuk harganya sendiri, Blaze 8 ini dibanderol dengan harga 2 jutaan. Terakhir, mikrofon wireless. Nah, teman-teman, untuk mikrofon wireless-nya, di sini aku kasih rekomendasi Alpha One ya. Alpha One ini adalah mikrofon wireless dari Berton yang paling sering kita pakai untuk kebutuhan panggung dan memang udah dipakai oleh beberapa musisi tanah air. Untuk rentang frekuensinya sendiri, Alpha One ini udah cukup sensitif, teman-teman ya. Dia bisa menangkap suara mulai dari 35 Hz sampai 18 kHz. Jadi, untuk tangkapan suara tinggi dan juga rendahnya udah cukup sensitif. Serta,
sudah dilengkapi dengan sinyal UHF, jadi lebih stabil dan kuat hingga 100 meter tanpa hambatan. Oke, semuanya sudah kita review, sekarang kita tes kualitas suaranya. Oke, Bertoners, itu dia tadi rekomendasi paket sound system 15 jutaan dari Berton Audio yang bisa kalian gunakan untuk berbagai kebutuhan profesional. Mulai dari seminar, hajatan, live music, kebutuhan panggung, dan berbagai kebutuhan profesional lainnya. Untuk teman-teman yang mau lihat produknya lebih lengkap atau info dealer resmi Berton Audio, boleh cek description box di bawah. Sekian video dari Berton Audio pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!